Haleluya. Shalom semuanya, apa kabar dalam Pray From Home? Mari bersama kami sekeluarga melayani saudara semua di berbagai tempat, di berbagai kota, berbagai negeri. Mari, jalan Tuhan kita tidak tahu dan kita tidak pernah menyangka. Dan jalan Tuhan selalu terbaik buat kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada teduh kasihmu heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancangan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselam setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu heran dan besar bagi arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji Kau, Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, kami puja, terima kasih.
siap Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, kau sangat baik. Terima kasih oh Yesus, kuat kasih setiamu, kuat pertolonganmu dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kuat kasih setiamu, kuat kemurahanmu, kuat segala berkatmu. Kami bersyukur bahwasannya kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Syukur, haleluya. Sungguh baik, dan kau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Malam ini kami menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Dalam Pray From Home malam ini, kita akan belajar mengapa engkau meninggalkan aku. Kita baca terlebih dahulu dari Mazmur 22 ayat 1-6. Dikatakan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepada mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat yang kedua, saudara bisa nanti membaca dari Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah kekasih Tuhan pernah dengar istilah ada gula, ada semut? Kira-kira apa itu ya? Kalau ada gula, ada semut. Nggak ada gula, nggak ada semut. Ada yang manis, maka semut berdatangan. Kalau kita sedang diberkati, kita hidup dalam berkat, banyak semut-semut datang. Ibaratnya kita gulanya, tapi waktu kita sedang dalam masalah, mereka lari. Mereka berpikir, jangan-jangan kita nanti membuat mereka tertular. Tertular punya masalah. Tertular, mereka katakan, orang itu sedang dalam masalah. Orang itu sedang terkutuk. Jangan ikut-ikut dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Nanti kita juga akan terkutuk. Kasih Tuhan, pengalaman dilupakan dan ditinggalkan sungguh tidak enak. Di
antara kita mungkin sudah ada yang pernah mengalami dilupakan dan ditinggalkan. Nah, kita akan belajar beberapa hal mengenai mengapa engkau meninggalkan aku. Yang pertama, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat tertekan, kita sering mengucapkan hal ini, Tuhan, mengapa engkau jauh? Tuhan, mengapa engkau tidak peduli kepadaku? Kekasih Tuhan, kita sedang merasa sendirian. Kita sedang merasa tidak diperhatikan. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa dilupakan. Tetapi kekasih Tuhan, sebenarnya Tuhan mau melihat kebergantungan kita kepadanya. Tuhan mau melihat kita bagaimana kita hidup menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan mau melihat bagaimana kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Malam ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita. Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Sepertinya kita ditinggalkan Tuhan, sepertinya kita dilupakan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang melihat respon kita, melihat reaksi kita, melihat sikap kita. Ketika Tuhan seolah diam saja, ketika seolah Tuhan itu tidak mudah dimengerti. Untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk masa depanmu, sepertinya semuanya gelap, sepertinya semuanya tidak jelas. Tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda. Yang kedua, mengapa engkau tidak menjawab aku? Dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saat kita berdoa, Tuhan sebenarnya tahu, Tuhan sebenarnya mendengar. Saat kita berseru, sebenarnya Tuhan peduli, sebenarnya Tuhan mendengar. Dan mari kita belajar menenangkan hati kita, mulai koreksi diri. Apakah doa kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jadi jangan buru-buru berkata, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan itu benar-benar nyata? Apakah Tuhan itu hanya sekedar khayalan? No, tidak. Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha mampu untuk menjawab doa-doa kita. Yang seringkali menjadi penghalang adalah dosa kita. Kita tidak sadar, kita berdoa di dalam dosa, dan kita memuaskan hawa nafsu kita di dalam doa-doa kita. Dan mari kita malam ini belajar koreksi diri. Kenapa Tuhan sepertinya tidak mendengar doa kita? Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Ternyata salah satunya adalah doa kita salah. Doa kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar koreksi diri. Yang ketiga, alami lawatannya. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dan sampai 6. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan seperti kita ini bernyanyi lalu bermazmur, berbahasa roh, tidak. Hidup di dalam pujian dan penyembahan itu juga berarti kita mempersembahkan hidup kita ini 24 jam kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bekerja, pekerjaan kita adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita, waktu kita bekerja adalah wujud kita menyembah Tuhan. Jadi ketika kita bekerja dengan bersungut-sungut, berarti kita tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah diri sendiri.
mengagungkan diri sendiri. Ketika kita belajar, studi, sekolah, kita sekolah dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan sungguh-sungguh, maka kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita melayani, melayani orang lain, melayani umat Tuhan, melayani di gereja, melayani dimanapun juga, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita sedang memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, hiduplah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mudah bersungut-sungut, kita mudah marah, kita mudah kecewa, kita mudah kepahitan, dan mulai berkata, mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Mengapa engkau tidak mendengarkan seruanku? Mengapa engkau tidak peduli kepadaku? Kekasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan dan tidak dipermalukan. Oleh sebab itu, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Pesan saya, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Waktu saudara terhimpit, waktu saudara kejepit, waktu saudara sedang mengalami tekanan, waktu saudara menghadapi masalah, ingat Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua masalah ada masa kadaluarsanya. Semua masalah pasti ada solusinya. Semua masalah selalu ada jalan keluarnya. Dan percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Oleh sebab itu, janganlah meninggalkan Tuhan dan mendekatlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita buang kata-kata, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kita mulai berkata, Tuhan, aku mau mendekat kepada-Mu. Kita harusnya yang mendekat karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kita berdoa banyak hal dan tentu kita luangkan waktu berdoa buat yang sakit, berdoa buat pekerjaan saudara, berdoa buat rumah tangga saudara, berdoa untuk hal-hal yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, di rumah, di Jajak, di Banyuwangi, ada yang di pulau-pulau yang lain, di negeri yang lain, kami berdoa bersama ya Tuhan. Biarlah malam ini kami berespon benar, bereaksi benar ketika masalah datang, ketika himpitan tekanan datang. Kami mau memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Kami mau belajar mengerti rencana Tuhan. Kami mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan kami mau belajar ya Tuhan, setia kepada-Mu. Kami mau belajar berdoa sesuai dengan firman-Mu. Dan malam ini kuatkan dan teguhkan para kekasih Tuhan yang hari-hari ini merasa ditinggal Tuhan, yang sedang merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, yang merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan, yang merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Malam ini kami berdoa, kami mau berespon benar, kami mau mendekat kepada Tuhan, kami mau semakin melekat kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami minta ampun kepada-Mu, kami sering salah persepsi, salah mengerti akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berubah, mampukan kami. Malam ini kami berdoa buat para hamba Tuhan yang sedang mengalami COVID-19. Kami berdoa Bapak, untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin yang ada di Bali. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatannya. Tuhan menjamah kesehatannya, pulihkan hamba-Mu ini, sembuhkan hamba-Mu ini dari COVID-19. Dan kami juga berdoa, biarlah penggembalaan Roh Ministries yang ada dimanapun juga tetap berdoa bersama-sama untuk hamba-Mu ini, untuk keluarga dan keluarga besarnya, keluarga besar Roh Ministries juga. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan mengalir buat hamba-Mu, pemulihan terjadi buat hamba-Mu. Kami juga berdoa saat ini buat Pendeta Rudi yang ada di Surabaya, sedang dirawat di Surabaya. Hamba berdoa, sudah hampir sebulan hamba-Mu ini ada di rumah sakit, dan hamba berdoa Tuhan menjamah kesehatannya. Amin. Tuhan memulihkannya. Ya.
sehingga hamba bisa pulang ke Rogo Jambi dan melayani umat Tuhan yang dikembalakan. Kami menyerahkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang sedang mengalami COVID-19. Kami minta ya Tuhan, kuasa kesembuhan, pemulihan dari Tuhan turun atas semua hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kerelaan. Kami minta kuasa kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami COVID-19. Kami berdoa buat Mama Maria yang sudah hampir 3 bulan ada terbaring di rumah sakit. Kami berdoa kuasa kesembuhan dan mujizat Kau nyatakan dalam hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami serahkan sekarang Pak Slamet yang ada di Cajak, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya dari stroke. Dan kami percaya, kami sudah mendengar ada progres yang bagus, ada harapan hidup yang berkobar-kobar dalam hatinya. Dan kami melihat Tuhan menjamah dia, memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya, menguatkannya, dan membuat hamba-Mu ini dapat berjalan kembali, dapat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk Ibu Bella. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menyembuhkannya, Tuhan memulihkannya. Dan kami percaya suaminya pun dapat melayani keluarga ini dengan baik. Dan kami percaya ya Tuhan, Ibu Bella mengalami kesembuhan dan pemulihan yang terjadi di kakinya dan di sekujur tubuhnya. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Miss Lydia yang ada di Jakarta yang sedang mengalami sakit. Tuhan juga menyembuhkannya dan memulihkannya. Tak lupa kami berdoa buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang down, sedang depresi, sedang stres, sedang galau, sedang mengalami tekanan jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah yang memulihkan jiwa mereka. Amen. Tuhanlah yang menyembuhkan jiwa mereka. Amen. Dan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yeah. Kami percaya pertolongan Tuhan, solusi dari Tuhan nyata buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa. Sekarang kami berdoa buat para kasih Tuhan yang sedang mengalami pergumulan masalah pekerjaan dan rumah tangga. Tuhan memberikan solusi pekerjaan bagi yang membutuhkan, dan Tuhan memberikan pemulihan bagi keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Kami juga sekarang berdoa buat para pengusaha dan karyawan yang mereka bekerja setiap hari. Tuhan memberikan perlindungan ekstra, Tuhan memberikan hikmat ekstra buat pekerjaan mereka yang ada di toko, yang ada di apotek, yang ada di gudang, yang ada di perhotelan, rumah makan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, baik yang ada di pertambangan, yang ada di pertanian, perkebunan, di dunia penerbangan, dan transportasi yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul masalah pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat yang ada di pabrik-pabrik, semua sedang bekerja. Dan ketika mereka bekerja, biarlah mereka menegakkan protokol kesehatan. Dan kami percaya ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bagi yang sedang mengalami sakit, rekan-rekan kami pengusaha dan karyawan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi yang sedang sekolah dan kuliah. Tuhan memberikan hikmat khusus buat mereka, sehingga mereka dapat mencerna setiap pelajaran-pelajaran dan mata kuliah yang mereka jalani. Dan kami juga berdoa buat para guru, para dosen, dapat membimbing, dapat mengajar kepada para murid dan mahasiswanya dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Presiden kami Jokowi, Tuhan beri hikmat khusus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dijauhkan dari chaos, dijauhkan dari huru hara, dijauhkan dari pertumpahan darah, dijauhkan dari pemberontakan. Dan biarlah setiap demo yang sedang terjadi hari-hari ini, semuanya dalam kontrol Tuhan. Aparat militer, TNI dan Polri, semuanya bekerja sama untuk mengawal negeri Indonesia untuk aman, tertib, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat USA, Amerika yang sedang dalam pemilihan presiden. Kami berdoa ya Tuhan, presiden yang terbaik dalam rancangan Tuhan untuk
periode mendatang Tuhan nyatakan. Dan kami berdoa, biarlah USA buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang tinggal di luar negeri, di berbagai tempat. Tuhan melindungi, menjama, dan memberkati mereka. Di tengah-tengah situasi lockdown di beberapa negara, Tuhan menguatkan, meneguhkan hati mereka, dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kesepian, karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tetap berdoa, tetap bersyukur. God bless you.